di Masjid Asy-Syakirin KLCC pula berlangsung grand finale Fajar Sejuta Pemuda Ambang Gema Syukur 2018 anjuran Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia YDKMM. Dan pelbagai pengisian berbentuk ibadat dan hiburan secara Islamik diadakan hari ini sehingga esok. Jadi kita bersama dengan wartawan Siti Aisyah Cik P untuk laporan lanjut. Silakan Aisyah. Terima kasih Fatir dan Syuhaida di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Saya kini berada di Masjid Asy-Syakirin KLCC sempena program Fajar Sejuta Pemuda anjuran Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia YDKMM. Ia bertujuan mengumpul seramai 1 juta jemaah bagi mengimarahkan masjid di seluruh negara. Ia juga merupakan platform pertama untuk mencetuskan fenomena subuh luar biasa di negara ini dan secara tidak langsung dapat melahirkan pemuda Islam yang berkualiti. Penganjuran ini juga sempena ambang tahun baru 2018. Baiklah, bagi mengulas lanjut berkenaan program Fajar Sejuta Pemuda ini bersama-sama saya iaitu pengerusi YDKMM iaitu Muhammad Syafiq Zainal. Baiklah, saudara Muhammad Syafiq. Kita sudah maklum, sebelum ini YDKMM pernah menganjurkan iaitu program Quran Hour dan mencetuskan fenomena. Mungkin program kali ini juga akan mencetuskan fenomena yang sama. Ya, betul insyaAllah. Actually, kita sangat yakin dan percaya fenomena subuh adalah sesuatu yang boleh dan mampu mencetus fenomena lebih luar biasa kerana apa? Kita mensasarkan golongan belia. Yang mana golongan belia, pemuda adalah mereka yang punya energi yang luar biasa untuk bangkit dan mereka adalah golongan yang sangat mudah dijentik dengan keterujaan. So kita nak bawa keterujaan di waktu subuh hari memang nampak sulit, tapi gelombang ini perlu dimulai daripada sekarang insyaAllah. Jadi kita yakin dan percaya insyaAllah dia akan jadi fenomena, dan sekarang ni sudah sangat banyak masjidnya, sekitar 15 ke 20 masjid sudah bekerjasama dengan kami untuk meneruskan gelombang-gelombang Fajar Sejuta Pemuda dengan hashtag Fajar Warrior, hashtag Kebangkitan Pemuda. Okey, apa pengisian selama 2 hari Fajar Warrior ini? Okey, untuk Fajar Warrior, Fajar Sejuta Pemuda 2 hari di Masjid Asy-Syakirin, kita gabungkan dengan rasa syukur nak menghadapi 2018, kita gabungkan dengan satu tema Ambang Gema Syukur 2018. Jadi antara pengisiannya ada, kita ada program motivasi pelajar untuk pelajar IPT untuk mereka dapat anugerah cemerlang sebagai seorang pemuda di IPT masing-masing, sebab misi kita nak lahirkan seramai-ramainya generasi pemuda Rabbani Professional. Mereka bagus akhlaknya, akidahnya, Islamnya dan hebat dari sudut professionalismnya. Kemudiannya kita ada street dakwah, kita ada program running da'i dan malam kita ada program forum bersama dengan Ustaz Dasuki, dan seterusnya kita ada concert nasyid dan teater musical bersama dengan Generasi Harapan, dan diakhiri dengan doa menusuk kalbu, sentuhan jiwa daripada Ustaz Syazili, bekas Imam Masjid KLCC sendiri. Dan esoknya kita ada ceramah daripada Ustaz Khairi Abdullah untuk mencetus Fajar Sejuta Pemuda. Okey, yang terakhir, okey, apa harapan agar program ini tidak terhenti pada hari ini sahaja? Baik, sebenarnya harapan kami cukup besar untuk rakyat Malaysia mendukung dan menyokong usaha Fajar Sejuta Pemuda ini, supaya apa, nanti lepas ni kita pergi di mana-mana surau, seluruh masjid, surau-surau yang ada di Malaysia, baik sebesar-besar masjid ataupun sekecil-kecil surau, dipenuhi dengan pemuda-pemuda yang luar biasa yang siap untuk memimpin diri, memperbaiki masyarakat dan justru membentuk peradaban Malaysia yang luar biasa. Jadi ini antara harapan kami, kenapa kita boleh subuh, kerana itu antara benda yang sulit, maka perkara sulit ini perlu diselesaikan, dan insyaAllah banyak masalah-masalah ekonomi, sosial, masyarakat yang boleh kita selesaikan dengan saksama dan harmoni insyaAllah. Terima kasih saudara Syafiq atas pengkongsian itu tadi. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan dari Masjid Asy-Syakirin sempena program Fajar Sejuta Pemuda ini. Kita kembali bersama Fatih dan Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan.